Halo teman-teman. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 4 bagian uh, bab 7 kompetensi kegiatan 3. Nah, pertanyaannya adalah um, jumlah bagian bunga uh, antara monokotil dan dikotil. Nah, di sini kita di diminta untuk uh, menunjukkan perbedaan uh, jumlah bagian-bagian bunga pada Uh, tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Oke, okay, let's go! Kita kerjakan. Nah, sebelumnya kita tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bunga? Nah, bunga terdiri dari uh, bagian yang fertil yaitu benang sari, dan juga daun buah. Sedangkan uh, bunga juga terdiri dari bagian yang steril, yaitu terdiri dari kelopak bunga dan juga daun mahkota. Nah, kemudian... Bunga merupakan alat reproduksi seksual atau generatif yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan, serta menghasilkan alat-alat perkembangbiakan. Jadi, bunga ini merupakan alat reproduksi dan memegang peranan penting bagi tumbuhan. Nah, ada yang disebut dengan bunga lengkap dan juga bunga sempurna. Nah, untuk bunga lengkap sendiri merupakan bunga yang memiliki mahkota, atau yang disebut dengan konola, kemudian kelopak, atau kalix benang sari, dan juga putik. Sedangkan bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan juga putik. Nah, mari kita lihat perbedaan antara bunga pada tumbuhan monokotil dan bunga pada tumbuhan dikotil. Nah, untuk monokotil, bagian perhiasan bunga yaitu mahkota dan juga kelopak itu berjumlah tiga atau kelipatannya, atau misalnya nih, ada jumlahnya tiga, enam, sembilan, dua belas. Jadi, kelipatan tiga, kita ingat saja, kalau bagian perhiasan bunga ini pada monokotil merupakan berjumlah tiga dan kelipatannya, sedangkan pada dikotil bagian perhiasan bunga yaitu mahkota dan juga kelopak berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Misalnya nih 2, 4, 6, 8 atau 4, 8, 12 seperti itu. 5, 10, 15. Jadi itu letak perbedaan jumlah bunga pada tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Terima kasih.